Naskah yang sudah lama dinantikan, yang menjadi bukti perjuangan para pahlawan. Ketika itu pula, para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya, inilah saatnya. Seakan telah terbayar semua tetesan air mata, keringat maupun darah. Karena memang inilah alasan mereka berjuang dan berkorban. Selang beberapa menit, si merah putih diperlihatkan kesucian dan keberaniannya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, itulah hakikatnya merdeka. Para pahlawan pun tak kuasa menahan air mata. Melihat awal mula dari apa yang mereka impikan. Karena mereka mengetahui merdeka itu bukan alasan menghentikan perjuangan, tapi merupakan langkah baru bagi kaum merah putih untuk berkembang. Sejak hari itu, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir. Rakyat bebas kesana kemari, bebas berkreasi, berinovasi. Kan dikenang selamanya oleh dunia bahwa 17 Agustus 1945 itulah kelahiran Ibu Pertiwi tercinta. Engkaulah Indonesia. 77 tahun sudah kau berdiri hingga selamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.